Okey teman-teman, selamat pagi dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Henry Baling Channel. Kali ini kita akan cari barang basah ikan fresh teman-teman. Okey, kali ini saya berada di jualan hasil laut orang asli di Bakar Batu, Johor Bahru teman-teman. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe Henry Baling Channel dan terima kasih kepada yang menonton Henry Baling Channel hingga ke akhiran. Jom teman-teman kita tengok hasil jualan di sini teman-teman. Ikan merah baru ni. Cepat apa pasal ni? King Kong size pun ada. Eh? Ada yang baby size, ada King Kong size. King Kong. Ah, King Kong size ada, King Kong size pun ada. Eh? Kupang. Tiram. Bakar ya. Siapa? Kupang ah, udah apa ika? Kita jalan-jalan dulu guys. Tu akak baju merah. Aku dah rasa tangan kau nak mayung. Pari ada pari. Cantik. Ini satu berapa? 20. Oh, sekilo ya? 36, kasih 34 ya? Ini? 34. Sekilo 10. RM2 ada tak? Woi, jauh tepat saya ada air pun. Padu betul. Belangkas. Belangkas. Terminator. Seko berapa? Seko 12. Oh. Come in the house. Kupang atau biar dulu. Suasana di sini penuh guys. Ingatkan nak beli kerapu sudah habis pula. Besar pagi Bakar Batu. Saya je Johor dia. Mesti awak. Oh, samalah. Ramak ya. Makan yang mandi. Ini deh guys, support guys, lokal. Ini orang Sarawak guys, jual putu piring legend di jalan dekat pasar Bakar Batu guys. Boleh support orang Sarawak kita jual putu piring legend guys. Jangan lupa subscribe and dibaling channel. Oh, okay, dah siap dah. Jerit dia. Okay teman-teman, kita sudah habis berbelanja untuk beli barang basah dekat tapak khas jualan hasil laut orang asli teman-teman di Bakar Batu, Johor Bahru. Okey, nanti kita akan tunjukkan hasil belian kita teman-teman. Alright, dengan suasana di sini teman-teman, harga ikan memang murah, boleh dirunding teman-teman. Siapa yang belum pergi, boleh pergi pasar ini dekat Bakar Batu, Johor Bahru. Sebelum tu jangan lupa
like, share, comment and subscribe Andy Baling Channel, dan terima kasih kepada yang menonton Andy Baling Channel. Ini dia punya signboard.